like a test that I fail so depressed. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki pada stream ya, stream untuk pencucian motor atau mobil. Pada stream ini tidak mau nyemprot ya, atau tidak mau memompa pada bagian streamnya. Oke, kita periksa. Kita belum pernah ya memperbaiki seperti ini ya. Coba kita akan mencoba saja, siapa tahu bisa. Oke, seperti ini ya, ada pernya dia di dalam. Oke, stream ini tidak mau menyemprot ya, tidak mau menyedot juga, tidak mau menyemprot. Kita akan mencoba karena kita belum pernah memperbaiki stream ini, siapa tahu bisa. Kita akan membersihkan saja, biasanya sih kemungkinan ada kotoran ya yang menyumpal atau di bagian klep-klepnya. Oke, kita akan membuka untuk rekan-rekan yang baru mencoba juga, kita bareng-bareng ya. Oke, kita mencoba, siapa tahu bisa ya. Oke, kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan. Sepertinya pada bagian baut-baut ya, banyak sekali, jangan sampai hilang ya untuk rekan-rekan. Kita akan melepas semua dan membersihkan semua sistem
paling kemungkinan hanya kotor atau di bagian-bagian klep ya yang ada kotor. Seperti ini ya untuk rekan-rekan, kita teliti dan kita ingat-ingat untuk pembongkaran dan nanti pemasangan kita harus samakan pada aslinya, karena kalau tidak kita samakan nanti kemungkinan tidak berhasil ya. Oke, seperti ini kita sudah melepas. Sepertinya dia tidak menggunakan piston ya. Dia tidak menggunakan piston, hanya menggerakkan plastik ini ya, berkaret pada bagian karet-karet. Dia hanya menggerakkan sebuah karet ya, dua buah karet atas bawah. Oke, kita akan mencoba menghidupkan mesinnya untuk untuk mesinnya ya, halus sekali ya, tidak terdengar ya, karena dia hanya dinamo saja yang berputar, yang lainnya tidak bekerja, hanya putaran dinamo, sangat halus suaranya. Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Untuk rekan-rekan, kita bareng-bareng belajar untuk memperbaiki trim ya, untuk pencucian motor atau mobil seperti ini ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan, kita jelaskan trim ini ya, jarang kita pakai,
sudah lama sekali ya tidak kita pakai karena pada bagian power supply-nya bermasalah ya. Terus kita belikan, dan setelah kita belikan tidak mau nyedot ya. Pada stream ini kita akan mencoba memperbaiki kemungkinan lama tidak dipakai pada stream ini terus bermasalah. Oke, kita akan mencoba untuk memperbaiki untuk stream. Oh ya, dulu kita beli lumayan ya, hampir 500 ya, karena ini stream yang bagus ya, lumayan bagus, kencang ya, kencang sekali untuk streamnya. Terus terjadi pada bagian power supply bermasalah, terus kita diamkan, terjadi error ya. Oke, kita perbaiki untuk streamnya. Kita lanjutkan untuk rekan-rekan.
Oke, kita coba seperti ini ya. Pada bagian sistem sudah mau menyedot ya. Bisa didengarkan untuk rekan-rekan. Mudah-mudahan untuk menyedot airnya bisa ya. Coba nanti kita akan mencoba untuk menyedot air ya. Dan menyemprot ya. Kita mengetes. Oke, kita coba untuk menghidupkan. Bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Semprotannya oke ya, kencang sekali, sempurna ya untuk rekan-rekan. Oke, oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan di trik-trik lain. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng dan share videonya biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh ya, sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita lanjut di trik-trik lain. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.